Pemirsa, KKN Fakultas Vokasi UB di Kabupaten Malang tidak hanya bertujuan untuk akademik semata. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang mampu membaur dengan masyarakat. Karakter ini penting agar nantinya para mahasiswa tidak hanya pandai dalam ilmu pengetahuan, namun juga mampu berinteraksi secara sosial bersama masyarakat. Dekan Fakultas Vokasi UB Muhammad Khalid Mawardi mengharapkan para mahasiswa Vokasi UB yang terjun KKN tidak hanya melakukan tugas semata. Lebih lanjut, Dekan berharap agar para mahasiswa juga mampu membaur dengan masyarakat, menyerap nilai lokal dan sosial yang ada. Melalui KKN ini, Fakultas Vokasi UB ingin membentuk karakter mahasiswa yang peka terhadap kondisi sosial. Jadi itu mahasiswa juga akan berlatih untuk bisa memahami karakter lokal yang ada di masyarakat. Dengan demikian mereka akan bisa mencari atau mendapatkan pengalaman kehidupan yang lebih nyata. Dan di samping itu mereka juga akan terlatih untuk bisa bekerja sama dengan sesama tim dan juga bekerja sama dengan masyarakat. Yang itu akan bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mereka dalam menghadapi kehidupan nyata setelah pendidikan mereka. Fakultas Vokasi UB mengirim 117 mahasiswa dari Prodi Manajemen Perhotelan dan Desain Grafis untuk mengikuti KKN di Kecamatan Karangploso, Jabung, dan Singosari, Kabupaten Malang.